Assalamualaikum pemirsa, senang sekali saya Melis Banding kembali hadir menjumpai Anda. Ya, pemirsa Tada Today TV, saat ini Anda tengah menyaksikan program Tada Interview, di mana dalam program ini saya akan menginterview orang-orang yang berkompeten terkait isu-isu paling hangat yang tengah diperbincangkan di masyarakat, seperti itu. Dan untuk edisi kali ini, saya akan menginterview sudah tidak asing lagi di masyarakat Kota Probolinggo, yaitu Ketua KPU Kota Probolinggo, Bapak Ahmad Hudri. Apa tema untuk kali ini, pemirsa? Ini sangat menarik temanya ya, kalau kita berbicara mengenai revisi Undang-Undang Pemilu yang memang saat ini tengah hangat diperbincangkan di Parlemen atau di DPR RI. Dan kemudian kita nanti akan membahas berkaitan dengan pilkada serentak dan tentang agenda kerja KPU Kota Probolinggo pada tahun 2021. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang ini. Assalamualaikum Pak Ketua KPU Bapak Ahmad Hudri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka aja Mbak Amin. Iya Bapak ya, memang kita bertemunya di saat kondisi pandemi seperti ini, jadi iya, memang benar-benar harus menerapkan protokol kesehatan. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Buktinya masih bisa ketemu. Waduh. Alhamdulillah. Oke. Pak Hudri, tema kita pada kali ini sangat menarik Pak ya. Ini akan kita berbicara mengenai isu yang tengah menarik di DPR RI yang saat ini masih terus menjadi pembahasan Bapak, berkaitan dengan berkaitan dengan revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, kalau kita berbicara mengenai ini Bapak, saat ini kan revisi ini masih dilakukan di DPR RI dan masih terus berjalan Bapak. Hal apa saja Bapak yang paling krusial dalam isu tentang hal ini Bapak? Ya, jadi ada beberapa poin penting dan ini rupanya selalu hangat dibicarakan dari periode ke periode menjelang pelaksanaan pemilu atau pilkada Mbak Amel itu. Jadi seperti parliamentary threshold itu ya, kemudian terkait dengan yang belum sepenuhnya sependapat terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak yang di Undang-Undang 10 2016 itu sejatinya pelaksanaan pilkada serentak itu kan tahun 2024. Nah, kemudian berkembang ada usulan maju di tahun 2022, kemudian baru serentak di tahun 2027. Kemudian isu yang juga sedang hangat dibicarakan selain terkait dengan pelaksanaan, itu juga terkait dengan status penyelenggara pemilu. Status penyelenggara pemilu. Ya, jadi kalau pada Undang-Undang 7 2017 dan di Undang-Undang 10 2016 sendiri, itu komposisi penyelenggara terutama KPU itu kan semuanya dari unsur masyarakat nonpartisan begitu. Tapi ini ada usulan dari beberapa partai politik yang mengusulkan komposisi penyelenggara pemilu khususnya KPU tidak hanya dari unsur masyarakat, tapi juga ada perwakilan partai politik di semua jenjang begitu. Kemudian yang baru lagi itu terkait dengan parliamentary threshold di tingkat kota atau kabupaten. Ya, jadi provinsi juga ya, karena sebelumnya PT itu hanya ada di tingkat DPR RI saja ya, dari pemilu ke pemilu. Nah, namun di usulan atau di RUU pemilu yang ada itu juga sudah masuk terkait dengan PT di tingkat kota atau kabupaten. Kemudian juga yang masih hangat itu juga terkait dengan presidential threshold ya, ambang batas untuk pencalonan presiden. Nah, ada lagi yang lain, hanya saja rupa-rupanya tidak begitu menarik untuk dibicarakan di publik sejauh ini terkait dengan dapil magnitude ya, kemudian teknis yang lainnya misalnya seperti tata kelola pemilu terkait dengan penggunaan e-voting dan lain sebagainya. Ini tidak begitu menghangat di masyarakat, tapi terkait dengan yang saya sebutkan tadi terkait dengan PT ya, kemudian press threshold, kemudian terkait dengan hari atau tanggal pelaksanaan atau tahun pelaksanaan. Nah, itu yang hangat dibicarakan dan rupa-rupanya di RUU Pemilu
masing-masing partai politik punya catatan tersendiri terkait dengan itu. Juga terkait dengan istilah yang juga barangkali ini baru, kalau memang nanti betul-betul menggunakan diksi pemilu nasional dan pemilu lokal ya, atau pemilu daerah. Nah itu, jadi beberapa, jadi ganti ya Pak? Apa? Ya, jadi ada pemilu nasional, ada pemilu daerah, dan masing-masing partai politik masih berbeda pendapat terkait dengan itu. Jadi itu wacana atau diskusi yang sedang berkembang di DPR dan juga mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan terkait dengan RU pemilu ini. Yang juga tidak kalah dasarnya menjadi pembicaraan terkait dengan semacam kebiasaan atau tradisi dalam dinamika politik ketatanegaraan kita, itu kan hampir setiap mau pemilu ada pembahasan RUU ya, jadi selalu berubah-ubah terkait dengan itu. Jadi itu Mbak Amel, isu-isu penting dalam pembahasan RUU pemilu yang memakan waktu yang cukup panjang begitu. Baik, memang ada beberapa hal yang menjadi sorotan ya Bapak ya, yang saat ini tengah menjadi perbincangan di kalangan elit atas. Nah kemudian kalau yang paling menarik ini Bapak, apabila nanti revisi undang-undang ini rencananya juga akan menggabungkan dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Nah, bila mana penggabungan ini terjadi, apakah memang ada perbedaan berkaitan dengan diselenggarakannya pilkada serentak nanti Bapak? Terutama terkait dengan pelaksanaan begitu ya. Jadi menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 itu memang terkait dengan keserentakan penyelenggaraan pemilu. Nah, oleh karena itu ada beberapa opsi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan itu. Ada 6 opsi dan 6 terakhir ini yang rupa-rupanya diambil oleh para wakil rakyat di parlemen begitu ya. Jadi opsi menyerahkan sepenuhnya bagaimana mekanisme atau format penyelenggaraan pemilihan secara serentak itu. Karena RU pemilu ini tidak hanya sekedar merevisi undang-undang pemilihan kepala daerah ya, Undang-Undang 10 2016, tapi itu kodifikasi dari dua undang-undang. Jadi undang-undang pemilihan kepala daerah, kemudian undang-undang pemilu itu nomor 7 2017 itu. Nah, karena ada dua undang-undang ini sehingga RU pemilu yang sekarang sedang dibahas ya cukup banyak ya, ada sekitar 500 sekian pasal dengan beberapa pasal krusial di antaranya yang saya sebutkan itu tadi. Nah, banyak hal yang akan berubah nanti, terutama terkait dengan pelaksanaan. Kalau pada keserentakan pemilu di 2019 kemarin, itu kan ada 5 jenis pemilihan, begitu. Ada 5 jenis pemilihan. Kemudian seandainya nanti itu disepakati dalam satu format pemilihan dari 5, kemudian 30. Ditambah dengan pemilihan kepala daerah ya, wali kota, bupati, dan gubernur, tentu kan ada dua jenis pemilihan yang baru, jadi ada 7. Itu dengan asumsi bahwa pelaksanaan itu dilaksanakan secara serentak dalam satu waktu. Nah, mengingat di rumusan RUU yang diusulkan secara inisiatif oleh DPR, jadi ini RUU perubahan RUU ini kan termasuk RUU inisiatif ya, yang diusulkan oleh DPR itu. Nanti formatnya macam-macam Mbak, berdasarkan putusan MK 55 2019 itu. Jadi ada istilah pemilu nasional atau pemilu daerah ya, kemudian tetap ada partai yang mengusulkan tanpa menggunakan diksi nasional dan daerah dan lain sebagainya itu. Nah, seandainya dipertahankan ada diksi nasional dan daerah, tentu nanti kan komposisi pemilihannya juga akan berbeda. Tapi pada prinsipnya kami sendiri sebagai penyelenggara itu, apapun yang kemudian nanti diputuskan oleh
DPR RI ya, RUU itu menjadi ya undang-undang itu, bagi penyelenggara tidak ada pilihan ya. Ya, tidak ada pilihan menolak atau tidak ya, tentu pasti akan kami laksanakan itu. Nah, terkait dengan apa namanya perdebatan apakah jadi serentak? Model keserentakan itu. Nah, ini kan sudah mengalami beberapa perubahan di DPR sendiri. Kalau kemarin kan hampir separuh-separuh fraksi yang ada di DPR RI kan berbeda pendapat gitu ya, antara tahun 2022 maju 1 tahun atau di 2024 tetap sebagaimana di Undang-Undang 10 2016 begitu. Nah, dengan berbagai macam argumen yang ada begitu. Nah, kalau kami kan tidak boleh atau tidak bisa terjebak dengan polemik yang terjadi di Komisi 2 DPR RI, karena apapun yang diputuskan tentu nanti akan kami laksanakan kan begitu. Nah, intinya masing-masing punya argumen terkait dengan itu. Sekali lagi ya, prinsipnya mau 22 atau 2024 kalau bagi KPU siap ya, ya Pak. Ya, siap ya. Kan tidak ada pilihan atau tepat waktu, enggak masalah tidak ada ya, Pak. Masalah. Ya. Nah, Pak, ada yang menarik tadi, jadi yang sebelumnya 5 nanti jika memang jadi untuk dilakukan pilkada serentak itu akan ada 7 ya, Pak, untuk dalam satu waktu. Seperti itu, Pak. Betul ya, Pak? Nah, itu kan salah satu opsi formulasinya saja. Ya. Salah satu opsi formulasi pelaksanaan pemungutan suara. Hmm. Nah, itu karena ada beberapa opsi keserentakan kan itu ya. Ya, termasuk mungkin bisa jadi ya, bisa jadi sempat ada diskusi tentang dipisah antara pemilihan legislatif dan dengan eksekutif gitu ya. Kemudian ada pemilihan di semua tingkatan yang berbeda gitu. Nah, ini banyak banyak opsi. Nah, tapi rupa-rupanya saya melihat perkembangan terakhir DPR RI sendiri lebih banyak menggunakan opsi yang terakhir, opsi yang keenam. Apa itu, Pak? Ya, diserahkan ya, oleh putusan MK itu menyerahkan kepada pembuat undang-undang. Nah, pembuat undang-undang ini kan pemerintah dan DPR. Ya, bagaimana keputusan politik di DPR kemudian memutuskan menggunakan formula atau model keserentakan seperti apa kan begitu. Berkaca pada kegiatan pilkada dan pemilu sebelumnya, Bapak, kita ketahui bersama para lansia atau bahkan masyarakat aja bingung ketika dilaksanakan pemilu karena mereka menganggap bahwasanya masih milih DPR sini, masih milih DPR RI, masih milih DPD ya, Pak ya, dan itu dalam satu waktu. Nah, apabila nanti memang jadi digabung pilkada dan pemilu ini, ini akan menjadi tugas berat bagi KPU bagaimana ini mensosialisasikan kepada masyarakat. Iya. Setiap kali penyelenggaraan pemilu dengan mekanisme yang berbeda-beda, keraguan-raguan tentang itu kan pasti ada. Jadi termasuk keraguan-raguan penyelenggara apakah mampu atau tidak melaksanakan, kemudian masyarakat apakah bingung atau tidak. Nah, ternyata setelah kita laksanakan, ya begitu kemarin itu Mbak Amel ya, tahun 2019 itu dengan 5 jenis pemilihan, itu surat-surat tidak sah kan juga tidak banyak. Begitu ya, dibandingkan dengan surat-suara sah ya yang tercoblos dengan baik gitu kan. Jadi tidak sampai kemudian sampai 50% pencoblosan surat suara itu rusak hanya karena kebingungan masyarakat dan lain sebagainya. Namun yang paling penting itu pendidikan pemilih, begitu ya, itu menjadi tugas kami terutama, dan nanti disupport oleh para stakeholder. Bukan sesuatu yang sulit, ini kan hanya persoalan manajemen saja. Nah, tinggal apakah undang-undang yang menjadi pijakan nanti bisa menjadi pedoman bagi KPU untuk berkreasi. Ya, berkreasi terkait dengan tata kelola ya. Terutama sekedar contoh saja, di tahun 2020 ini kemarin, itu kan juga keraguan-raguan masyarakat cukup tinggi di tengah pandemi. Ya. Namun KPU sebagai penyelenggara ya berhasil menjawab dengan kinerja yang baik. Ditopang dengan salah satu inovasi itu namanya Sirekap, begitu ya. Yang tingkat akurasinya sangat tinggi dan tidak berbeda jauh dengan
perhitungan secara manual begitu. Nah, ke depan kalau memang aturan atau perundang-undangan kita mengatur tentang itu dan KPU diberi keleluasaan untuk berkreasi dan berinovasi, tidak menutup kemungkinan ya hal-hal yang diragukan itu bisa dijawab. Karena setiap kali masyarakat ragu, tantangan bagi kami sebagai penyelenggara untuk mencari solusi yang terbaik supaya masyarakat bisa menggunakan hak konstitusinya dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada artinya kesulitan ya, apalagi sampai ketakutan, ragu saja bagi kami begitu. Ragunya masyarakat tuh terkadang pokok asal nyoblos nah, saja betul. Gitu loh Pak Udri. Nah, jadi itu kan bisa di bisa di apa istilahnya dilakukan melalui proses pendidikan pemilih nanti. Itu bukan sesuatu yang sulit, bisa melalui e-voting. Ya, dengan e-voting saja kalaupun misalnya dilakukan secara terbatas. Kalau yang dijadikan sebagai argumen itu tidak semua wilayah di Indonesia katakanlah itu tercover oleh jaringan internet yang baik satu misal, itu bisa dilakukan secara terbatas. Nah, ini mungkin usul personal, usul individu saya saja ya, barangkali sudah nanti mulai bisa berkreasi didengar, ya, Pak ya. Itu didengar itu bisa dilakukan dengan e-voting yang perdebatannya cukup panjang apakah Indonesia mampu atau tidak. Amerika saja yang kemarin ini pilpres ya, ketika kemudian berhadapan dengan pandemi, mau tidak mau yang biasanya diantaranya menggunakan teknologi e-voting ya, teknologi internet, barusan juga dilakukan secara manual. Artinya kondisi tertentu di daerah tertentu yang tidak memungkinkan menggunakan teknologi internet dan lain sebagainya ya tetap menggunakan manual. Jadi bisa dilakukan lah, tidak ada yang sulit lah saya kira itu. Tergantung nanti bagaimana keputusan atas ya Pak ya, ya. Jadinya seperti apa. Baik, kalau kita tarik ke Kota Probolinggo ini Bapak, berdasar siklus 5 tahunan ini kan baru akan dilaksanakan pilkada atau pilwali pada 2023. Seperti itu ya Pak Udri ya. Karena kita ketahui kan pilkada sebelumnya kalau nggak salah 2018 akhir ya Bapak ya, pertengahan ya? Juni ya, yeah, ya pertengahan. Juni. Nah, berkaitan dengan revisi undang-undang pemilu ini Bapak, apakah jadwal pilkada Kota Probolinggo masih kemungkinan maju ke tahun 2022 atau sesuai dengan waktu Bapak, 2024? Iya, jadi Probolinggo ini kan bagian Indonesia besar begitu ya. Jadi tergantung bagaimana keputusan politik di Komisi 2 DPR RI ya terkait dengan pembahasan RUU Pemilu itu. Nah, ini kan berbicara tentang kemungkinan mungkin saja itu. Tapi perkembangan terakhir kan sudah bisa kita simak ya di berbagai macam pemberitaan itu ada kecenderungan pilkada serentak itu dilakukan di 2024. Artinya kalau di 2024 maksud saya itu sudah. Kan tetap mengacu kepada Undang-Undang 10 2016 sendiri. Nah, begitu juga di Kota Probolinggo, kalau merujuk kepada jadwal ya sesuai dengan Undang-Undang 10 2016 mestinya ya 2023 begitu. 2023 kemudian tahapan itu sudah dimulai di tahun 2022. Nah, kami sendiri tidak terpengaruh dengan kondisi itu, Bang Amel. Mau 2022, 2023, 2024, sekarang kami sudah mulai menyusun ya draft rencana program kegiatan dan tahapan itu termasuk rencana kebutuhan biaya yang harus kami segera sampaikan kepada pusat. Pemerintah daerah pemerintah daerah nanti karena masih menggunakan skema hibah sebagaimana ketentuan dan di Kota Probolinggo merujuk kepada pilkada-pilkada sebelumnya, pemenuhan anggaran pilkada itu dilakukan dengan mekanisme dana cadangan. Jadi kan ditabung dalam setiap tahun anggaran begitu ya. Kemudian nanti kalau kebutuhan anggarannya berapa itu nanti dicicil berdasarkan tahun anggaran. Karena memang anggarannya cukup besar begitu. Baik, berarti jadi intinya enggak tidak ada pengaruh Bapak ya, entah digelar 2022, 2023, atau bahkan 2024. Enggak ada pengaruh. Jadi asalkan bagi kami, anggaran juga tercukupi. Iya, bahkan tim kami yang sudah kami bentuk, Mbak Amel, iya. Tim sudah kami bentuk bulan
Oktober lalu begitu ya, 2020. Kemudian kita sudah mulai bekerja menyusun program itu, jadwal, tahapan dan sebagainya itu mulai Januari kemarin. Jadi ini sudah bukti kesiapannya, sudah Pak, jalan. Baik. Itu. Kita lanjut nanti berkaitan dengan program kerja KPU Kota Probolinggo, Bapak. Terlebih dahulu kita akan jeda. Ya, baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai jeda berikut ini.